Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita macam-macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya bisa membaca Al-Qur'an, nikmatnya bisa memahami ilmu ya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang masih bisa kita rasakan hingga sampai saat ini. Dan tidak seharusnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala merasakan kurang pantas untuk meminta hal apapun. Karena apa? Dikatakan dalam hadis, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu permintaannya, mulai dari hal yang terkecil hingga hal yang besar, meskipun itu adalah hal yang mustahil. Karena apa? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata mustahil pada diri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa. Mengapa demikian? Karena doa adalah bentengnya umat Islam. Karena doa adalah kekuatannya umat Islam. Dengan doa, mintalah segala pertolongan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik Maha Penolong. Sebutlah nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kesulitan, sebutlah ya Fattah untuk dimudahkan dalam rezeki, maka sebutlah ya Razzaq. Ketika ada yang mengatakan kepada kamu, kamu tidak mampu, kamu terbatas, maka sebutlah nama Allah ya Wahhab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tiga kata tersebut menggunakan sighah mubalaghah yang artinya berlebih-lebihan. Di dalam bahasa Arab, ziyadatul lafzi yadullu ala ziyadatul makna. Bertambahnya lafaz itu menunjukkan bertambahnya makna. Ketika kita menggunakan sighah isim fa'il, maka cukuplah bermakna Allah Maha Pemberi. Berbeda halnya dengan menggunakan sighah mubalaghah yang artinya akan menjadi Allah Sang Maha Sebaik-baik Maha Pemberi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang mengatakan kepada kita, tidak mungkin kamu bisa kuliah, uang dari mana? Tidak mungkin kamu jadi orang kaya, utang kamu di mana-mana? Tidak mungkin dan tidak mungkin lainnya. Maka cukuplah bagi kita menyebut nama Allah, ya Wahhab. Kita sadar dengan kemampuan kita yang terbatas ini, maka kita meminta kepada Allah Sang Maha Pemberi tanpa batas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Yunus Zakaria alaihissalam berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah terus-menerus untuk meminta keturunan yang solih. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus Zakaria alaihissalam berdoa, "Qala anna yakunu li ulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir." Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak sedangkan aku sudah tua dan istriku divonis mandul? Dan kemudian Nabi Yunus Zakaria alaihissalam terus berdoa, "Qala rabbi ij'alni ayah." Ya Allah, tunjukkan tanda bagiku. Apa kata Allah? "Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa rabza." Tanda bagimu adalah tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Perhatikan kalimat setelahnya, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashiyyi wal ikhar." Maka sebutlah nama Tuhanmu dengan sebanyak mungkin dan berzikirlah kepada Allah di waktu siang dan petang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Yunus Zakaria alaihissalam bahwasanya beliau dikaruniai anak yang solih yang bernama Nabi Yunus Yahya alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Bahwasannya beliau menganjurkan kepada kita untuk terus berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah yang Fattah, Allah yang Alim, Allah yang Razak, Allah yang Maha Pemilik segalanya. Karena bagi Allah semuanya itu adalah mudah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka jika Allah menghendaki, maka cukuplah bagi Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Dan Nabi Yunus Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum wa syukuruli wa la takfurun. Hendaklah kalian mengingat aku, maka aku akan mengingat kalian. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan kita akan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita akan dikabulkan. Maka tanamkanlah dalam hati kita the power of doa. Yakin bahwa ada kekuatan dalam doa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon